Nabi Isa itu kalau orangnya ceria, ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya. Mali aro kadohikan, ka'anna ka'amin tamin makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aro ka'abisan, ka'anna ka'ayis tamin rahmatillah. Kamu kok merengut terus, koyok ning donya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana, senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit, itu ketakutan itu bahaya. Karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede. Meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian, imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu sama masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Sama masih ingat, Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo. Ketika NU pertama kali nerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah. Termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara. Sehingga NU menerima asas tunggal. Itu sama sih ingat, karena bapak dulu perwakilan dari NU Cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak Dezofar. Zaman Pak Dezofar ikut ngundang ke sini, bapak saya. Itu saya menangi, beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar, Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Kiai Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang. Sama sih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbah Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem, karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat, Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayghlibu fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa mim ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia. Orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah. Karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu. Jute duwe kitab, jarene dihubungan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon ya padha. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun, fidit isinin. Ya kira-kira tiga. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan tiga itu ya tiga betul. Sehingga beliau masyhur itu. Cara Jawa totoan, totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, "Lunda, bid'u itu mabena salas ilatis'i itu 3 sampai 9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampean sudah sering taruhan, jadi jangan jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasahwah mansuh. Dan taruhannya Abu Bakar enggak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang itu rubah. Ternyata langit itu ada. Kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas. Terus mereka keliru dalam mengartikan Isa. Tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan.
Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam andaikan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani. Karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasut. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika orang Romawi yang punya kitab Samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab Samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu enggak dikalahkan Indonesia. Jepang Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Ijimni wa yawma idhi yafrohul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan di Celuk Gus. Celuk Gus itu repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam templek 1000 jaluk suwarga. Aduh. Tuan, kok mentalan yang 1000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu enggak sopan sekali. 1 juta ya enggak bisa itu. 100 juta juga enggak jelas juga. Terus sampean bilang mendingan enggak usah salam templek. Malah enggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean enggak kalah dengan kita. Karena nanti setelah dikuburan itu gus-gus itu enggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa? Jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat, bapak kamu siapa? Jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis, nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, gak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba, coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suruh neraka rana kuncinya. Karena gak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu, orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya, ya tidak apa-apa, ya diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu, orang tidak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua. Dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka, supaya tidak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, lo betul ini, saya ada agunya. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu. Ada orang itu beling, beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disk-nya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu mungkar nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama mungkar nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu enggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamuah. Kalau kamu nyiksa dia, berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamuah? Wah, ya enggak berani jar mungkar-nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh, debat. Enggak ada lajnahnya, ini enggak ikut. Kalau Gus Wirjo ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah, kita ketemu Allah.
Akhirnya Munkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang, soan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Munkar Nakir? Saya harus nyiksa dia, karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ, menurut aturan, orang itu gak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran. Itu harus dikasih tahu fikihnya Munkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pula Gusti, Munkar Nakir gak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah, selamat. Sehingga terus, itu sampai baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok, di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi, logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Syed Muhammad ngendikan, pertanyaan Munkar Nakir itu gak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka? Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi. Iya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman Abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya, marob buka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar umul barohin, kamu tanya marob buka. Masyur itu keramatnya Imam Malik. Ada ashabu Malik, rojulun ashabi Malik. Beliau ditanya Munkar Nakir marob buka menabi buka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai itu gak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane itu. Jadi ada. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Munkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada, padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu. Karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak iskiyahi ketemu Munkar Nakir, cokok tidur wedek. Wih itu dersegir aku kalau pertanyaan ini, kenapa nahan santri piye? Lu isen, lu iskiyahi dihanjuti Munkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan ini, kok nahan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nuri Dholam. Sama lihat di kitab Nuri Dholam, karangannya Sayyid Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasud. Tapi ini wali, gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkel sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Munkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firson saja yang nafsirkan ghabtah itu kan. Itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikane itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghabtah. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghabtah. Ya hasad ya. Hasad. Udah enggak usah ditakwil-takwil pokoknya gitu. Kalau sampean enggak percaya enggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sampean enggak percaya kemungkinannya dua. Satu enggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayyukallida aliman akhir. Kita enggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasut. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah, seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main. Wah, ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Wah, Munkar Nakir ya. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul. Kamu itu menghadapi temannya Ahabbal Khalqi Ilallah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi. Saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu ngandalkan Mbak Virjon. Oh. Tapi nanti risikonya Munkar Nakir ditanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah.
Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fisama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja, jawabnya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri enggak apa-apa. Kalau enggak populer nanti dicatut, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh, repot. Lu di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya karena kira terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diadalkan itu temannya, bukan dia. Akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nangkir itu gak selalu berpenampilan sangat seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin gak takut Mungkar Nangkir, jadi wali dulu. Karena sarannya tadi, hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyro fil hayati dunya fil akhir. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Yuga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah. Enggak ada am kecuali ditakhsis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada takhsis meskipun dalam muhawarah muhadatsah biasa. Misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, mas nangkepin apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng gak sama lapor. Iku di aku ben wayo, wah langsung, jadi apa wae, mesti apa wae maksudnya kecuali itu. Gitu. Padahal kalau ngomong, mas sampean ingin apa saja tak dukung, sampean bilang, kepengen ku iku wayo, kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ae omahmu dhewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi ndak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nangkir itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti enggak dialami para anbiya, para au. Ya, karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani, Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika. Kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk apa mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan. Karena enggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat apa aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada apa? Agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit enggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan. Meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di walabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu enggak salah paham. Sebetulnya saya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya enggak terseksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca, ya saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Virjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid-murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Virjon, Ahmad,
Terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi Anatu Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali, biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah, demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang gak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit. Tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes. Enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu. Kalau nanti cucunya itu jadi nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes, Bu. Ya, yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih itu ya, tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim, tapi kata Rasulullah ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa, aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali dhisik ndi? Aku webah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya. Orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai apa. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok yo naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena saya tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya enggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang enggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Rewepet. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu gak ada sanatnya. Gak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul. Beliau ngisi khalnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid siap khol di Lasem itu rawuh. Dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di waladihim zalim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun enggak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu, yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja.
Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena harus mesti sangka wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah, wayah sibuhu. Mesti diulang lagi, wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu khasibah yah sabu, bifathisin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino, yah sih. Sehingga kita-kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung, Gus Pak mocok bulan pilihan. Ya tepat-tepaan, ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama, ya tepat-tepaan nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan, kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah, itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya, Khifduna liadal mushaf. Sama yang tak ajari latihan siapa, memang angel ya. Makanya yang gak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya gak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok, pinter. Saya itu makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok, pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya, barang angel ya harus didendari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waktu itu tidak gampang itu. Ya, karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin, mau keplodok ya. Tapi orang sepakat, yang nonton juga pinter. Karena sudah tahu, ribet kok. Tukun yang pasar, kena lah, apa mainnya. Sama-sama juga gitu. Ngalim tafsir, angel, ngarim fekeh, angel. Tapi karek ngaji, ngerekam kan gampang. Itu pinter apa keblok? Pinter. Iya. Makanya kalau ini mau buruh nonton. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, moga-moga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, itu karangannya Syed Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Syed Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sama kan karena gak faham. Terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana, korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang enggak kuat. Loh untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya ngasih hadiah beliau, beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya enggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia enggak ada coba. Dan sama orang hebat, menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu, sebab ngaji ikut, kalau enggak paham, dirukok nah rekamannya sudah. Pinter mana sampean saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Nah, makanya enggak boleh orang bilang, "Wah, aku goblok reso tafsir iku wong pinter." Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, ngendari angel itu pinter, berarti wong bodoh pinter ya sudah, tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan, itu sebetulnya mencintai Quran, karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam, sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka gak paham, terus mencari orang yang memahamkan, burohno lah cara jawabannya ini. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau faham itu ya alhamdulillah faham. Wah enak ngaji Gus Baes ngono tok.
Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Ban nang cepet mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh kan masyaallah anak udah bilang tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus sebenarnya. Jadi kalau enggak paham itu kadang enggak nyalahno uteke, kayak mau misalnya. Oh mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas ya ora mesti paham bodoh. Paham. Jadi kata Syed Abdul Haddad, innama azamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati. Makanya kita enggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, enggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak. Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini suwargo, kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neroko-neroko. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya. Korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dungo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrur Razi itu buletnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Buletnya masyaallah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibully dibully Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Oh iku Maliki rasul." Oh, ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Thobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, gak istri sama. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kita Abu Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai enggak kitabnya, malah istrinya. Itu imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya enggak pernah jadi subjek pelaku utama. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakum mutabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat ya. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu enggak usah mengatakan kafir dulu Talut, PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid dan mas panjang itu sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mestinya wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjan. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahkihul manat, ada tangkihul. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau enggak paham enggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbak Ahmad Siddiq, saya orang alim. Jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Enggak perlu jadi orang alim tadi, susah. Sudah ngedari susah itu pinter. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pinter. Berarti orang enggak alim pinter. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga itu sama Allah enggak boleh. Kif, kamu enggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu syafaati dulu. Lah saya takut nyari sampean enggak bisa kembali.
saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk masuk. Boleh sampean kuaduan. Aduan balik raroh deh, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkiful manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Ya sidan kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya enggak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu apa pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang enggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini enggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM enggak punya uang, mau antri di bank enggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itku rokobah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, enggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andaikan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang. Cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama had ku hurmati Ramadan bihuri udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lu jima itu tidak zina, kan hukumnya jais. Nah sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah alhamdulillah Imam Syafi'i enggak setuju. Wah cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar iftornya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Itu ini khas Syafi'i ini, gongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah. Ya punya salah, namanya manusia kan punya salah. Entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci. Sehingga tanya sama Gus Dur. Gus itu ada kiai kok. Ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu enggak boleh. Loh kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu enggak tahu caranya. Sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Yeah. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan. Yeah. Ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu enggak usah anti khilaf. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf. Kita Abu Khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hatku hormati Ramadan biwari udrin sarian. Aku langsung ah mau jembera suan Mbah Virjo. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau enggak jadi ya enggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah. Sudah musafir. Saya enggak tahu nanti malaikat tertarik ngebuki enggak tahu. Tapi itu ada khilahnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu, kalau sama enggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal gudikan itu siapa? Ayub ya? Nah, itu yang Israiliyatnya kan seru. Gudikan dikukur mek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan enggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Udah cantik, rambutnya bagus.
Makanya kamu enggak usah tanya kenapa istrinya Kiai banyak yang cantik. Ya, nah warasatul anbiya, enggak boleh mungkin. Kalau enggak cantik ya ya warasatul anbiya dari segi bala. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Enggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayyub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu enggak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya brondoli. Terus ada sayembara, siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya sitinya apa istrinya Nabi Ayyub itu dijual. Nabi Ayyub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah enggak urun kalau istrinya enggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai. Saking mangkelnya Nabi Ayyub terus ngendikan la adriban naki mi atas sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi atas sautin. Atau dengan 100 jambuan atau mi atal dikhtin atau mi atal apalah sesuai konteks zaman itu. Gua nak muni pecut pecut tuku konting kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayyub. Allah enggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayyub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga enggak ingin kekasihnya yang bernama Ayyub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wakhud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja, anggap saja sudah 100. Iku pangeran, sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf, berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wakhud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di ithaf. Ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Sudah. Terus pengumuman tadi, yang enggak pernah sepuh, utang saya itu haram. Tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas enggak umur. Umur sampai menangkap itu. Tua-tua ini serepet itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengane nikah perawan cantik. Oh itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata bekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, "Oh itu yang di kampung yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini." Wah, bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatan kihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kok mbok nikah piye? Saya itu pernah melihat dicium lelaki. Wah. Wah, gak mau. Gak gelem wis kadung ditambung wong lan wa qad qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung. Wah. Gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Wah, rajanya marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Oh, gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke rajanya, ta'rif manir rojil, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rojulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki, ya kue-kue yang ini. Tapi butuhnya canam mau rojo ben gak sido, itu aja tuh. Barokah digulirkan gitu waqot qabala rajulun. Wah, enggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Oh, kamu enggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rajul Bapak Abu. Wah, nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojoku lho. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilaf. Apa? Khilaf. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya enggak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bongso ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca ya, tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa warumi kitalun wa kanal musyrikuna yawadduna antahliba farisu arruma li anna farisa kanu majusian umyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris li kaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan. Yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya?
Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fa'asa Kisra sak terusnya. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lebih senang yang menang itu Rum karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar. Karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit.